Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bikin jajanan pisang yang lagi viral yuk, di tempat kalian namanya apa? Pisangnya itu digulung, isian kejunya melimpah. Udah gitu masih ditambahi lelehan coklat dan krim vanila. Masya Allah, pastinya enak banget. Dan bikin lagi. Bahan-bahan dan cara membuatnya adalah... Pertama, untuk bahan pencelup, pecahkan 1 telur. Agar tidak amis, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Sesuai dengan selera lo ya. Kocok lepas. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan 12 buah pisang matang. Untuk jenisnya itu bisa menggunakan pisang tanduk, pisang kepok, atau pisang raja seperti ini. Oke, kupas pisang seperti ini. Waduh, Jan, melucut dewek kepriwegie lah. Oke, kupas sisanya hingga habis. Setelah beres dikupas, selanjutnya waktunya pisang berendam di kolam susu. Kolam telur. Mandikan pisang satu persatu ke dalam kocokan telur seperti ini. Celup pisangnya sampai kelelep. Setelah beres berendam, selanjutnya goreng pisang di minyak panas dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga golden brown. Setelah 5 menit digoreng, segera balik. Dan goreng hingga pisang matang. Total durasinya itu sekitar 10 menit, tergantung dengan panas kompor masing-masing. Oke, setelah matang segera angkat. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, biarkan hingga pisang dingin. Nah, sambil menunggu dingin, kita siapkan isiannya, yaitu ada 150 sampai dengan 250 gram keju cheddar parut. Untuk merek keju yang digunakan, juga sesuai selera. Dan setelah pisang dingin, belah pisang tapi jangan sampai putus. Seperti ini. Lalu, pipihkan perlahan dengan dialas lembaran plastik seperti ini. Tambahkan keju parut dengan takaran sesuai selera. Kemudian, gulung. Tuh, jadi kan? Gulung sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Satu resep ini dapat menghasilkan 12 pisang gulung yang super enak dan lezat. Agar lebih praktis, kemas pisang gulung dengan menggunakan Mika 4X seperti ini. Dan agar lebih mantap lagi, jika suka bisa ditambahkan topping sesuai selera ya. Jika menggunakan coklat batang, maka lelehkan sekitar 150 gram coklat batang dengan cara ditim di atas air panas seperti ini. Tim coklat hingga leleh. Setelah leleh, tempatkan di plastik segitiga seperti ini. Selain coklat batang, agar lebih praktis, kita juga bisa menggunakan selai coklat siap pakai atau bisa juga menggunakan glaze dengan rasa sesuai selera seperti ini. Oke, topping pisang seperti ini. Dan ini juga saya topping dengan glaze rasa vanila ya.
Lalu, hias suka-suka. Dan ini saya hias dengan gambas flower. Gambas. Apa sih? Gambes. Gambes ya. Dan ini saya hias dengan gambes flower warna merah. Tuh, cantik banget kan ya? Seperti yang nonton, beneran deh. Yang ini menurut saya itu enak banget. Perpaduan antara pisang dan kejunya itu juga pas banget. Ditambah dengan rasa legit dari coklat dan glaze vanilla. Masya Allah, beneran deh. Yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Catat. Nah, agar pisangnya harum dan wanginya itu lebih mantap, jika suka, kita bisa menambahkan secukupnya margarin ke dalam minyak seperti ini. Tapi untuk takarannya itu, sebaiknya jangan banyak-banyak. Disarankan cukup 1 sendok makan saja. Karena jika margarinnya itu terlalu banyak, maka pisangnya itu rawan jebrot saat digoreng. Gini loh. Jadi tekstur pisangnya itu jadi rawan merekah dan pecah seperti ini. Kalau pisangnya jebrot, sudah pasti saat digulung juga akan jadi kacau balau seperti ini. Oh no! Saat menggilas, sebaiknya gilas pisang dengan perlahan tapi pasti. Karena jika terlalu kuat, maka pisang jadi rawan putus seperti ini. Oh no! Dan jika sudah terlanjur putus, kemudian tidak bisa digulung, maka alternatifnya kita bisa cukup menidurkan pisang di atas plastik mika seperti ini. Jadi ini adalah para pisang-pisang yang tidak berdaya karena tidak bisa digulung alias patah. Maka solusinya pisangnya itu cukup diletakkan di atas mika seperti ini. Untuk selanjutnya tinggal dikasih topping sesuai selera seperti ini. Jadi meskipun pisangnya gagal digulung juga ternyata masih bisa dihias, masih bisa enak dimakan dan layak jual. Oke, demikian tadi cara membuat pisang gulung keju coklat ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan ini nih, buat kalian yang baru gabung di channel ini The Hasan Video, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.